Yeah. Kemudian kita kena yakin dan kita kena clear juga bahawa agama yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah inna dina indallahi Islam. Maknanya orang kata hari ni agama sama, agama Buddha dengan agama Islam sama, tak. Agama yang sebenarnya di sisi Allah adalah agama Islam. Bukan Kristian, bukan Yahudi. Kan? Bukan Kristian, bukan Yahudi. Tak, agama yang sebenarnya di sisi Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Clear kan? Mana barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, Allah kata falan yuqbalu. Sekali-kali Allah tidak akan menerima. Bila kita belajar bahasa Arab, bila lan masuk pada fi'il mudhari' tufidul abad, selama-lamanya. Jadi dia kata bila orang mencari, bila orang mengambil selain daripada agama Islam, Allah kata apa? Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Mereka di hari akhirat itu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kan? Kemudian al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakum islam adina. Itu clear. Agama yang Allah clearkan, jelaskan kepada kita bahawa agama yang sebenarnya Allah terima adalah Islam. Itu keyakinan kita. Biarlah orang nak kata agama dia, tapi kita yakin agama yang Allah terima adalah Islam. Tak ada agama lain. Ya. Yeah.